akan menjalankan aktiviti origami. Ini adalah contoh hasil karya origami. Oke, okay. Ini adalah apa? Murid-murid nampak baju. Oke, okay. Yang ini juga. Ini baju untuk lelaki, yang ini untuk perempuan. So, kalau budak-budak perempuan pakai baju yang pink ini datang ke sekolah. Lepas tu pelajar-pelajar lelaki pakai yang biru-biru ini datang ke sekolah. Semua nampak sangat comel. Okey. Tetapi hari ini kita akan membuat origami apa? Yang ini apa? Kata. Okey, ini kata. Okey. Sekarang setiap murid, cikgu sudah bagi sehelai kertas. Mula-mula kita lipatkan segitiga, bentuk segitiga untuk mendapatkan segi empat lagi. Seperti bentuk ini. Lepas itu kita akan lipat bahagian bawah. Bahagian bawah. Okey. Semua saya tunjuk dalam dapat bentuk ini. Okey. Lepas itu kita potong bahagian bawah. Okey. Mengikut garisan. Okey. Ataupun menggunakan pembaris. Okay, dapat. Okay. Lepas tu kamu buka, kamu akan dapat. Lepas tu kita akan dapat segi empat sama. Adik, adakah kamu boleh membuat origami? Okay. Lipat semula sebab ada mesti potong bahagian sini supaya sama. Okay, yang saya kita bungkus. Okay, dapat. Nilai kita hanya guna setengah kertas ini saja. Yang lain simpan dalam laci cepat. Simpan dalam laci. Lepas itu kita lipat setengah kertas ini. Kita lipat setengah kertas ini. Boleh? Lipat setengah kertas ini. Lepas ini, lipat sekali lagi bahagian tengah. Lipat sekali. Buat dari satu. Sekarang kita akan lipat bahagian bawah untuk berbentuk segitiga. Okay, kita lipat untuk mendapat segitiga, bentuk segitiga. Okay. Nah, bentuk segitiga. Okay. Lepas itu kita akan cuba cantum bahagian ujung A dengan B. Okay, sudah saya gunakan gunting untuk tunjuk. Ini adalah bahagian A. Kita akan cantum dengan bahagian ujung B ini. Okay. Tengok cikgu buat. Okay, cikgu akan tekan. Cikgu akan guna jari tekan ke sini, lepas sini, usap sini. Okay. Sekarang kita akan cantum. Okay. Lepas cantum, bahagian sini ada satu garisan. Bahagian sini ada satu garisan. Kamu cuba tekan dia, tekan garisan. Okay, sekarang
kita akan cantum hujung C ke D. Okey. Lepas tu kita gunakan jari pun tekan sikit, turunkan perlahan-lahan. Untuk dapat bentuk segi tiga. Supaya menjadi bentuk macam ni. Okey, boleh dapat? Siapa yang tak dapat? Okey. Boleh? Okey. Lepas itu, okey. Naikkan sedikit bahagian punggung sini. Kita akan lipat ke bahagian tengah. Okey. Nampak tak? Buat bahagian sebelah kiri tu kita lipat mengikut yang kita buat tadi, kita lipat di bahagian kiri pula. Okay. Ingat dicantumkan ujung sini bahagian A, mesti dicantumkan ke bahagian B. Okay. Ke bahagian B. Lepas itu, okey, lihat cikgu buat. Okey. Bahagian sini mesti dicantumkan ke bahagian B. Lepas tu masukkan jari kamu. Okey. Supaya menghasilkan bentuk segi tiga. Okey. Ha. Okey, bentuk segi tiga. Ha. Boleh dapat? Ha. Yang sebelah kiri kita pun buat dengan cara yang sama. Okey. Di mana hujung sebelah ini C ini dicantum dengan D untuk menghasilkan segitiga. Seperti kapal. Nampak? Ha.
Nampak seperti kapak. Ah. Nampak seperti kapak. Boleh. Lepas tu kita akan lipat lipat sayap ini turun ke bawah bahagian tengah sini, turun ke bawah. Okey. Lepas tu sebelah kiri kita buat sama juga. Lipat. Lipat dan turun ke bawah. Okey. Boleh? Okey. Semakin kita nampak kaki katak. Okey, sekarang kita nampak tak garisan ni? Murid-murid nampak? Garisan ni A. Nampak garisan B? Nampak atau tidak? Nampak. Nampak. Okey, sekarang kita akan lipat bahagian sini sepadan dengan mengikut garisan A tadi. Kita lipat macam ni supaya menghasilkan kaki. Okey. Lepas tu sebelah kita buat juga yang sama. Untuk hasilkan kaki katak. Nampak itu kaki katak? Nampak atau tidak? Siapa yang nampak angkat tangan? Yang tak masih tak nampak. Kita cuba dapatkan. Siapa yang sudah dapat angkat tangan? Dapat kaki katak. Siapa yang masih belum dapat? Kalau kita sudah dapat tidak? Lepas tu. Lepas tu dah nampak. Lepas tu dah. Nanti kita akan hasilkan kata yang boleh melompat. Belum siap lagi. Okay, semua orang dapat sekarang. Okay, last step, langkah terakhir. Lipat, tengok. Lipat sini ya. Lipat sekali lagi bahagian tengah. Ke bawah, siati, wangsia, ipan wangsia. Wah. An, hao lai lah, tiao xian lah. Tekan betul-betul garis itu. Okey, sekali lagi. Tadi ini macam kan? Belum lagi. Okey. Okey. Adakah semua orang dapat? Dapat. Pusing kata ini. Pusing kata ini kita akan dapat. Tengok. Ini adalah kaki depan. Ini adalah kaki belakang. Boleh lompat. Boleh lompat. Sekali lagi. Okey. Semua orang cuba. Tekan. Okey. Buat sikit. Tengok. Kata saya terjatuh. Okey. Yeah.
准备，八，八 ，kalau ni kata yang pertama melambat, jatuh maksudnya kata yang menang. Okay, sekali, okay, bermula satu, dua, tiga. Okay, start, bermula, okay. Let's go.准备，发动，走。